Welcome back to Media Omel Channel. Udah lah, terima aja lah ya. Oke, kenalin, nama gue Dimas. Gue mahasiswa jurusan ilmu menerima kenyataan. Gue Aga, mahasiswa ilmu ekonomis. Ekonomis. Halo, gue Bani, gue jurusan ilmu kemaritiman. Wuih. Menteri. Gue apa ya? Ilmu otot aja. Otot gak ada ilmu ya, Pak. Otot gak ada ilmu. Oke, gue Pras, jurusan apa? Gue jurusan ke wirabadan usahaan. Wah, kurang. Pergerakan otot dada. Gue Arman. Gue tadi di luar sih. Diajak ke dalam. Oh, mahasiswa cabutan ya? Enggak sih, di luar aja. Usaha dagang. Dagang apa dagang? Bapak gue dulu UGM. Apa tuh, Mas? Sama gue juga UGM. Apa? Gue dagang dulu. Bagi yang mau tau. Mau apa? Bagi yang mau kekar. Oke, kali ini di FD Dudes Manly Favorit kita akan ngebahas lokal produk. Mau tahu produknya apa aja? Keep on watching. Oke, kali ini barang favorit gue bulan Agustus nih ya. Itu adalah jing. Tada. Ini gue punya lotion lagi. Kali ini bukan. Itu lotion. Oh, itu lotion. Iya, bukan. Oh, bukan bedak. Jadi ini namanya Kaladin. Ini tipe sirupnya dari Kaladin itu, bedak. Emang iya? Iya, Kaladin itu ada yang bedak sirup. Sama ada yang sirup. Lu pakai di bagian badan yang mana nih? Ih, biasa kalau lagi ada yang gatel-gatel aja. Jadi gua pakai ini nih buat gatel-gatel, ya, buat ya, cewek gatel bisa. Kalau ada cowok gatel gua siram. Gatel banget sih lu. Jadi ini ya buat gatel-gatel, jadi kayak kalau digigit nyamuk, nggak pakai ini sih digigit nyamuk. Kalau misalnya biar apa sih, nggak biang keringet, kayak gitu-gitu sih. Jadi biar anti lembab lah ya, nggak usah ya. Berarti lu mandinya pakai itu? Cobain apa? Enggak, nih. Buka. Kalau nggak ada yang gatel boleh ya? Boleh. Jadi itu buat buat proteksi juga bisa. Lu campur sama Coca-Cola. Whopping, bro. Mengatasi gatal karena apa? Biang keringat, udara panas, gigitan serangga. Oh, serangga boleh. Mungkin bisa preventif biar nggak digigit serangga juga pada saat kabur kali. Iya, cuma kalau udah digigit juga nggak apa-apa. Kayak digigit kemarin gue digigit macan ya. Nggak ngaruh. serangga yang kecil-kecil gitu, aba-aba atau apa ya, ular kayaknya gitu ya, enggak sih, lewat. Kalau gigitan cinta bisa nggak? Yes, yes. Ya rasanya nih kalau udah pakai ini sih dingin ya rasanya ya, jadi nggak lengket sih, nggak terlalu lengket sih. Nggak lengket ya? Lu dingin karena makanya di luar kan? Gua AC. Berarti mati lampu kemarin bisa pakai itu berarti? Iya nggak ada, nggak pakai AC tetap dingin pakai ini. Coba kandungannya apa sih, kandungannya baca dong. Dingin karena apa, Dim? Dingin. Kandungannya itu ada kalamin 5%, zinc oxide 10%, sama dipenhidramine HCl 2%. Buat anti alergi, antiseptik, dan penyejuk kulit. Nah, itu. Asal nggak zonk aja sih, nggak apa-apa. Jadi ada zinc kan. Ada zinc. Zonk. Ya, daripada bapak pilih tire 2, disinya zonk. Ah, bapak-bapak. Kan kalau di keyboard sebelahnya itu kok gitu kan. Iya benar. Lu tau enggak sih? Kapan? Binatang yang ragu-ragu. Cakep. Oh, cakep. Ditanya. Ditanya. Bukannya mantul, ditanya. Binatang yang ragu-ragu. Cakep. Ini buat anti binatang itu nih. Serangga. Iya, lu pinter sih. Karena udah katanya deh. Udah jawab. Nama serangga? Serangga. Serangga. Ini anti binatang itu. Dia nggak ragu-ragu. Dia ragu-ragu dia. Ini produk favorit gue ya. Nanti gue review lah. Di mana? FDF. Oke, barang kedua. Barang kedua. Favorit. Balsam.
sini Pak, saya pijitin Pak. Ini habis di XB nih. Ada yang pernah nyoba enggak? Hah? Muntrat. Lu habis di XB mang kayak ginian. Ini enak sih, gua suka. Cuma ini ada yang banyak yang enggak suka. Itu apaan sih, Kak? Apa sih? Ini balsam. Balsam banyak. Balsam lang. Oh. Panjang itu maksudnya, balsamnya lang. Long. Kenapa lu menjadikan ini favorit lu buat ini? Karena ini mengingatkan tentang bola. Kenapa bola? Balsam lang. Oh. Oh. Asam, asam, asam apa asam? Ingatin apa tuh? Asam sama lang. Udah ada yang pernah belum nyoba enggak? Lu jadi lip balm. Gue sih pakai balsam juga, tapi enggak yang lang. Apa? Short. 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 Ketebak. Ini panasnya tahan nih. Di gini panasnya tanah sama lu apa? Tahan panas. Oh, ini teflon emang. Ini biar di kulkas juga tetap panas. Balsam ini dia. Biasanya lu pernah masih jam berapa? Tergantung Pak, kalau ada pesenan. Gua masas. Tapi ini sebenarnya gua pakainya bukan buat badan. Buat apa? Kalau disuruh rumah gue kalau sakit gigi, ditaruh di gigi orang dulu. Oh, ditaruh gigi? Serius. Gila, kan kemakan. Enggak, jadi mulutnya nganga gitu. Serius, orang dulu. Bakal cepet sembuh nanti. Oh, taruh gigi-gigi. Nah, taruh gigi. Gimana sih? bener adik. Scientific tidak ini sih. Serem sih sebenarnya. Manggarai. Tujuannya tapi, mungkin buat apa ya? Biar panas apa? Ya kan kotor gigi kan kemakan. Enggak, tapi mulutnya nganga terus gitu. Oh, biar nggak sakit gigi gitu ya? Kalau udah sakit gigi. Kalau udah sakit gigi. Gue mau nanya asuransi lu preminya berapa ya sebulan? Gue takut tuh kenapa-napa gitu lo. Kan kalau gue ke Alpa suka bingung bang ya mbak obat sakit gigi. Ini mas bukan balsam. Dikasih monster bukan. Minta balsam. Jadi sebenarnya ini nggak terlalu panas. Kalau yang panas yang warna merah ya. Emang iya. Ada? Ada yang warna merah, cuma gue gak tahu ini juga apa bukan gitu. Pokoknya merah-merah biasanya panas. Iya, merah-merah panas. Kalau yang hijau gini kan adem. Oke, gue nih ya. Nih, produk gue nih. Apa ya? Lu apa ya? Mau terus diri kita cabut nih? Jangan. Okay. Gue butuh lu semua. Jadi nih, produk gue tuh, nih gue sebenarnya disuruh istri gue pakai ini. FSS. Produknya namanya FSS, jadi eye cream bro. Eye cream. Iya, mata lu yang banyak banget. Vanilla itu kan? Iya. Coklat. Lu ice cream. Kata istri gua buat bisa apa? Menghilangkan kerut. Iya, buat apa dulu nih? Buat apa nih? Buat menghilangkan kerut. Buat mata panda bro. Ya lu mata panda tuh. Hitam lu mata panda. Bisa lebih parah lagi. Bisa. Jadi buat mata keranjang kayak lu bisa. Udah pakai berapa lama? Gua baru pakai kurang lebih 1 bulan lebih lah. Pengaruh nggak menurut lo? Feeling gue sih belum terlalu berpengaruh. Kok kayak gue ini mata panda nggak disebutnya? Mata panda tuh apa sih maksudnya hitam gitu? Iya, jadi mata panda tuh yang kayak hitam, kayak begadang mulu, terus lo kerja mulu. Sama nangis mulu. Kalau sedih mata panda. Nggak, intinya menurut gue akan bisa berfungsi optimal kalau pakainya rutin tiap malam. Kalau menurut gue, kalau gue kan seingetnya gue kayak, ya ini ada di tempatnya istri gue, jadi kayak. Dan lebih optimal kalau nggak dibagi-bagi ke orang gitu. Iya, pakai sendiri aja. Lu malam Jumat pakai itu juga? Oke. Kaki aja lu ngeliat apa. Ya, tapi kalau untuk mata sembab gitu bisa nggak sih? Bisa, pokoknya intinya kan ini kan ada kolagen. Itu babak belur kali. Ini tuh ada kolagen. Ada kolagen sama elastin production. Ini produk favoritnya James Bond, Ban. Kok? Mata-mata. Oh iya benar. Ya, tapi ada mata yang nggak bisa sembuh pakai ini. Apa? Matahari. Bapak-bapak. Kan standar matahari departemen store. Lu pakai dong, gua penasaran nih. Ya biasa, oles di mata doang nih. Lu mau cobain enggak? Boleh. Kok kayak lem kanji ya? Iya, kayak lem. Enggak serius, boleh bebas. Bilang beda nih di Mas. Coba. Wangi ya? Wanginya hambar. Enggak, tinggal dipakai aja cewek banyak pakai di bawah mata. Enggak, yang hambar tuh indera perasa lu, men. Iya. Coba ya. Iya. Mata kaki. Enggak ngaruh di mata kaki. Hitam-hitam soalnya. Oh, mata gue. Mata. Bukan mata kaki. Udah pakai langsung gini. Gue kira mata kaki bisa karena ini juga hitam-hitam. Yang di gue. Yang hitam-hitam ke bawahnya kan? Iya. Yang hitamnya di mata lu yang hitam. Iya. Perih itu.
adem kan? Dingin. Terus kayak cair. Enggak maksudnya enggak lengket, enggak berubah apa-apa, Coba deh. Kayak enggak terjadi tuh, apa-apa gitu ya. FSS tuh. Mas Salman butuh tuh kayaknya. Iya, lu tuh bayangkan begadang. Trademark lu bilang. Oh, trademark. Lu kayak ini ya. Jadi Kobuzer. Itu. Kalau mau sulap enggak usah dandan. berarti harus yang mana pakai ini. Jari manis. Jari manis tuh ini kan. Oh, di tap. Oh, semuanya. Oh, gosok-gosok. Gue cuma bawa mata doang sih. Ntar yang bawa lu terang, atasnya gelap. Oh iya bener, kayak lampu dim ya. Kayak lampu di mobil ya. Dimas makanya digosok nanti luber gak matanya. Oh, iya, yang atas juga leber. Karena kulit sini tuh tipis banget, jadi harus tap-tap. Oh, tap-tap gitu, salah selama ini. Soalnya gue di istri gue cuma, nih makanya nih. Eh, Dimas mukanya tebel ya. Kayak gue tebel, iya. ke tembok. Adem ya? Adem kan? Apalagi enak didukung sih dengan AC-AC gini. Coba deh. Coba dong. Lu harus sekarang coba-coba pakai kayak gini-ginian, iya, enggak yang aneh-aneh gitu. Terus lu campur ini enggak? Bahasa mah ini jadi kumur. Ini jadi kumur. Lu bahasa masukin ke gigi. Lu ini coloknya gini langsung masuk ke dalam. Jangan. Ini juga nih. Itu efeknya berapa lama? Iya. Kalau bini gua, istri gua tuh emang ngerasa pakai. Dia berubah banget. Dua minggu. Tapi lu masih kenalin dia kan? Gua masih kenal. Berapa ya? Lucu banget. Lucu. Masih kenalin gua, masih kenalin kayak, oh istri gua, oke. Gua pakai lip balm soalnya. Kan kayak waktu bulan apa tuh yang pertama tuh. Bentuknya sama gini juga lip balm? Enggak. Harganya 299.000, 290.000 lah. 300 lah ya. 300 lah ya. Oke, sekarang gua produk favorit gua tuh produk yang ngebantu gua after JXB. Woi. Apa tuh? Lihat apa itu? Sama juga kayak sejenis balsam, tapi ini versi artis. Cinta ini. Terus ini gue beli yang sport. Beda, kenapa beli sport? Karena? Apa ya, biar larinya lebih kencang aja. Karena bulu kekar gitu. Karena otot lu butuh olahraga. Enggak. Karena baunya tuh lebih kalem. Oh, aromanya. Itu buat apa sih, minyakin otot? Minyakin badan depan kaca gitu. Iya. Baunya lebih kalem, baunya lebih kalem. Coba dong, gue belum pernah. Oh, pakainya bagus kayak deodoran gitu ya. Iya. Asal jangan ketuker aja, Mas. Ntar pakai di ketek lu. Ini enak, Bro. Baunya kayak deodoran baunya. Nggak, maksud gue kalau di mobil deodoran lu kayak gini. Nggak ada rollnya. Kalau deodoran lu fresh kan. Panas banget. Kayaknya Mas Arman doang deodorannya ini. Enggak sih, dilapisnya di bulunya doang. Ini nggak nyampe kulit. Enak tuh baunya. Ini kayaknya enak. Kayak wangi fix. Iya, fix. Boleh bisa. Tapi kagak anget terus. Ini panasnya bukan pas dioles, tapi pas dihirup. Iya. Coba lu hirup langsung kayak. Oh, jadi bisa itu buat ini. Panasnya tarakin bulan, liat semuanya. Jadi ini emang baunya lebih kalem daripada seri Fresh Care yang lain sih. Emang ada berapa seri? Ada yang hijau, ada yang putih, setahu gue. Kenapa jadi favorit bulan ini? Waktu gue pegel-pegel abis JXB, gue pakai gini nih. Buat di apa sih? Setahu gue cuma buat di leher. Buat di leher, terus kalau lu pilek, lu pakein di dada lu, terus lu. Coba. Buka. Nah, lu pakein dada lu, terus hidung. Terus lu tutupin hidung lu pakai baju lu gitu. Ah, masuk akal. Tapi ini tidak memanas ya. Lumayan sih. Memanas. Kan lu bilang. Lumayan sih. Enggak, maksud gua tadi gua kira butuh waktu. Berarti enggak bisa buat kerokan. Iya, ini kayaknya kurang cocok buat kerokan. Kayak buat sejuk-sejuk aja di. Iya. Cocoknya buat dikerokin. Iya. Wah, kurang. Kayak cocok kayak buat di kereta gitu kali ya pakai fresh. Iya. Kalau orang yang kan biar ada orang yang pakai balsam baunya enggak terlalu suka. Ya,
ini kalau menurut gue ya, ini baunya tidak keluar tapi ke dalam. Oh gitu. Kalau balsam lu, lu pakai ini, semuanya kecium langsung. Iya, semuanya kesinggung ya. Serius-serius. Enggak ngomong juga kesinggung. Semuanya kesinggung kan? Kecium kan? Tapi kalau ini enggak. Oh iya, enggak nyebar ya kemana-mana. Teritorinya tuh cuma kayak lu suwe. Masuk kayak udah. Jadi gitu sih. Awet enggak awet ya? Awet sih. Baunya awet. Kalau enggak dipakai awet gue bilang. Iya. Baunya enggak seawet yang versi biasanya tuh yang hijau atau yang putih. Oh, baunya enggak awet. Tapi ini enak sih. Maksud gue langsung kayak. Apa sih bedanya? Gue boleh lihat enggak? Gue yakin ini bisa menghilangkan kayak aromanya aja sih. Kayak bedanya lebih dalam, puyang-puyang gitu loh. Membantu meredakan perut kembung. Apa puyang nih? Beda nih. Nih Mas. Membantu meredakan perut kembung, pusing, masuk angin dan mabuk perjalanan. Wow. Oh, mabuk perjalanan. Perjalanan rumah tangga. Udah mulai mabok pakai itu. Selanjutnya. Oke, jadi kalau tadi Prasu Fresh Care. Sport. Nah, kalau gua favoritnya bulan ini adalah minyak capla. Woi. Bapak-bapak in the sky. Ini versi pijat apa apa ya? Tapi kalau Anda kurang cocok dengan yang ini, saya punya yang lebih besar. Sama aja. Jadi sama aja yang besar sih, yang besar. Besar yang kecil atau ukurannya besar? Yeah. Yang besar sih. Beda yang kecil sama yang besar apa Mas? Yeah. Nah, kalau yang kecil itu lebih kecil. Nah, enggak ada yang nanya kenapa nih? Kenapa? Gua enggak kepikiran. Kenapa? Jadi di bulan ini gua tuh di jalan dipukul sama orang. Gua pingsan ya kan? Dibangunin pakai ini, men. Taruh di hidung gitu kan. Langsung banget. Wah, makanya gua langsung. Wah, berutang budi lah gua sama orang ini lah. Kasar gitu. Itu buat bangunin ya. Bisa lagi tuh pakai ketek Gojek. Dia cara ngomongin. Cium-cium aja. Ini bisa juga kalau misalkan di pagi hari lu lagi malas bangun, lu cium-cium ginian aja. Berarti udah bangun dong, nyium-nyium gini. Pas nyium gini udah bangun dong. Lo pingsan apa tidur? Nah, ini udah beda, ini udah beda konteks, udah beda konteks. Tadi kan gue dipukul, udah bangun, udah kelar, kasusnya udah kelar. Gue dapat 300 ribu. Damai. Gue dapat uang damai lah. Bayar pukul kayak orang pukul gitu. Ini polisi yang kasih gue nih. Dibangunin polisi nih. Tapi sebenarnya sih fungsinya ini buat kalau misalkan lagi pegel-pegel, nah diolesin di daerah yang pegel. Yeah. Nama lainnya tuh cajuput oil. Ini gue baru tahu. Artinya. Padahal gue denger nama ini dari kecil, cuman. Tapi sebenarnya nggak bulan ini doang gue favorit. Bulan lalu juga. Dua bulan lalu juga. Jadi all time. Sebenarnya Januari gue beli. Ini belum habis nih. Jadi all time favorite. Okay. Apa panggil mak gue nih, suruh ngomong juga. Sama juga ntar jangan-jangan. Gak usah. Jadi turun temurun dong. Iya, turun temurun lah kurang lebih begitu. Tapi ini emang favorit sih. Gue juga suka pakai sih. Terus yang mukul siapa tadi? Nah itu kan gue dipukul, gue pingsan, gue nggak lihat men. Iya. Pas bangun-bangun, minyak kayu putih. Minyak kayu putih kan, wah gila, berutang budi lah gue. Lu pakai baju nggak tuh pas bangun? Pakai sih, pakai lah. Gantung. Tapi beda bajunya beda. Nah ini ada yang mau tahu kandungannya nggak? Kandungannya. Kecil tulisannya ya. Jauhin. Makin kecil. Komposisinya nih, dengerin ya. Dengerin nih komposisinya. Minyak kayu putih 100%. Gila, kepikiran ya lo. Nah, kalau misalkan indikasi pakai tuh membantu meningkatkan sakit perut, perut kembung, rasa mual dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Oh, ini jadi sama. Panas enggak sih, Mas? Enggak panas. Coba. Coba. Campur sama lah. Coba. Silakan. Padahal gue udah sering pakai juga. Gue juga udah pernah pakai. Kebutuhan syuting. Wah. Kan aja beda. Wangi ya? Nih, gak mau coba pakainya gini nih pakainya. Nah. Ya ini bau rumah sih ini sih. Tapi kayak bau bayi sih.
minyak telon, minyak telon. Kayak, oh itu minyak telon ya. Oh iya ini 100% ini. 100% kan? Oke, jadi itu dia produk-produk dari Monthly Favorite FD Dudes bulan ini. Yang versi lokal. Lokal. Lokal, lokal. Lokal, lokal power. Lokal power. Lokal, lokal. 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 Oke, jangan lupa subscribe, di komen yang banyak, like, jangan lupa. Loncengnya juga jangan lupa. Yang main. Ini nyalain, nyalain. 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 Baru ya, Mas? Baru. Bulan lo enggak ada. Bulan besok juga belum. Bulan besok ada gua sana deh.